Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan pada bulan Mei yang sangat berkah ini. Bagi Anda, KPM PKH dan PP Inti pada hari ini, dan ini terkait update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Pencairan PKH dan PP Inti maupun pencairan bonus tambahan, kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat PKH dan PP Inti yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Perlu diketahui bersama, update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun PP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni itu keterangannya sekarang di data 6NG diprediksi sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk SP2D dan sudah berhasil cek rekening prediksinya, dan ini artinya proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun PP Inti tahap keempat benar-benar masih sedang disiapkan oleh pusat dan akan segera dicairkan secara bertahap di berbagai daerah. Ini terpantau ada KPM yang sudah cair bantuan sosialnya baik PKH maupun PP Inti dan bonus tambahan beras 10 kg. Yang pertama terpantau kali ini untuk di daerah, kali ini untuk bantuan PKH sudah ada saldo masuk di bulan Mei. KPM ini cair senilai Rp513.500. Dan ini adalah untuk bantuan PKH tahap susulan validasi by system yang baru dicairkan di bulan Mei ini. Kemudian selanjutnya terpantau masih untuk bantuan PKH sudah cair pada bulan Mei ini. KPM ini cair senilai Rp150.000. Ini merupakan pencairan PKH validasi by system susulan yang baru cair bantuannya di bulan Mei ini. Kemudian untuk bantuan PP Inti, KPM ini berkomentar seperti ini. Info PP Inti murni alokasi Mei dan Juni, KKS Bank Mandiri sudah ada saldonya, ada saldo masuk senilai Rp400.000. Kemudian selanjutnya kali ini untuk bantuan PKH juga sudah ada yang sudah terpantau cair di kartu KKS Bank BRI, cair senilai Rp650.000. Ini merupakan pencairan PKH tahap susulan bagi yang belum cair kemarin, baru dicairkan di bulan Mei ini. Kemudian selanjutnya untuk bantuan tambahan beras 10 kg untuk tahap kelima alokasi bulan Mei, Bulog sudah diambil bantuannya untuk di daerah Bintara Bekasi Barat. Alhamdulillah untuk wilayah Bintara Bekasi Barat ini surat undangan bantuan tambahan beras 10 kg sudah mulai dibagikan secara bertahap. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.